بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كمسلمين مسلمات بشنطة بنقوم بلستاري ورسالة نبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم calon-calon surga Untuk akhwat calon-calon bidadari bidadari surga amin ya rabbal alamin Segenap para hadirin dan hadirat kita akan melanjutkan kajian kita pada malam hari ini tentang akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita telah sampaikan pertama menjaga tauhid kita. La ilaha illallah. Artinya tiada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal hanya kepada Allah. dan kemudian kita selalu berhusnuzan berprasangka baik kepada setiap keputusan Allah subhanahu wa ta'ala pasti itu yang terbaik bagi kita itu kalau kita ingin ngambil contoh dari kisahnya Nabi Musa alaihissalam dengan Nabiullah Khidir alaihissalam salah satu dari tiga kisah yang kita dapati dalam suratul kahfi Nabi Musa dengan Nabi Allah Khidir waktu itu niatnya mau belajar karena waktu Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh Bani Israel umatnya adakah orang yang lebih mengerti tentang ilmu agama Islam selain dirimu. Beliau saat itu Nabiullah Rasulullah Kalimullah. Memang beliau tidak tahu ada orang yang di atas beliau ilmu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu Nabi Musa menyatakan saya diberikan oleh Allah ilmu melebihi orang-orang di zamannya seketika itu Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan ada lagi hambaku nah kamu bisa menemui dia di pertemuan dua laut kemudian nanti di situ ciri-cirinya tempatnya adalah apabila ada ikan mati Kecebur ke airnya itu bisa hidup lagi. Nah itu singkat kisah Nabi Musa alaihissalam jalan tuh mencari tempat itu bersama muridnya. Muridnya. Yang nanti muridnya ini menjadi khalifah beliau. Setelah beliau kembali ke rahmat Allah, setelah Nabi Harun kembali ke rahmat Allah, itu murid yang jadi khalifah. Siapa namanya? Jadi Nabi juga akhirnya. Siapa muridnya itu? Kalau di Quran dinyatakan Fatahu Anak muda yang bersama dengan Nabi Musa itu siapa namanya? Di tafsir dikatakan Nabiullah Yusha bin Nun Namanya Nabiullah Yusha bin Nun Ya kan? Nabiullah Yusha bin Nun Dikabarkan kalau Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salatu wassalam itu sama-sama keturunan dari dari putranya Nabi Yaqub namanya Lawi Nabi Yaqub itu punya anak 12 laki-laki ya? salah satu putranya Nabi Yaqub namanya Lawi Bani Israel kan keturunan Nabi Yaqub jadi, Nabi Musa keturunan Lawi. Lawi itu banyak menurunkan nabi-nabi. Salah satunya, kata ulama, Lawi diberikan kemuliaan oleh Allah karena Lawi salah satu penyebab tidak dibunuhnya Nabi Yusuf oleh saudara-saudara. Jadi, Lawi waktu itu yang menghalangi untuk tidak membunuh Nabi Yusuf hanya diceburkan ke sumur tua. Wallahu alam Kemudian kalau Nabi Yusa bin Nun itu keturunan dari Nabiullah Yusuf alaihi salam. Kalau antum pelajari kisah Nabiullah Yusa bin Nun, beliau nanti yang mimpin Bani Israel setelah Nabi Musa dan Nabi Harun kembali ke rahmat Allah. Dan beliau yang waktu itu memimpin pasukan Bani Israel sampai berhasil masuk ke Baitul Maqdis, dan salah satu mukjizatnya pernah nahan matahari untuk tidak segera terbenam. Karena waktu itu hari Jumat, jadi kalau sampai matahari terbenam, Sabtu kan dilarang perang. Bani Israel bisa kuat lagi musuhnya. Beliau tahan matahari waktu itu, mukjizat tahan matahari itu. Nabi Nabi Allah Yusha bin Nun dan ini yang menemani Nabi Musa waktu mencari keberadaan Nabi Allah Khidir alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salah wa salam Kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Allah Khidir ada di dalam surah Al-Kahfi ada di dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Apa arti Al-Kahfi? Pak, apa artinya Al-Kahfi? Hmm? Al-Kahfi artinya goa ukuran sedang. Gede enggak, kecil enggak. Goa ukuran ukurannya sedang. Kalau goa kecil apa bahasa Arab? Al-ghar Idh-Huma fil ghar. Ketika keduanya dalam goa itu al-ghar artinya goa ukuran kecil. Ini bahasa Arab art bukan goa semua enggak. Al-ghar itu goa ukuran kecil. Tanya semua yang sudah pernah naik ke Jabal Nur. Sudah pernah ngelihat Gar ini? Gar Hira kalau nggak pernah naik, kelihatannya di Google tuh. Gambarnya kecil gua Gua sur juga kecil. Makanya dinamakan al ghar Idhuma fil ghar itu ghar sur waktu hijrah. Kecil gua aja. Kalau al kafi besar nggak, kecil nggak sedang. Alhamdulillah saya, alhamdulillah pernah berziarah ke al kafi yang ada di Yordania. Ada beberapa negara mengakui Al-Kahfi di sana, tapi paling kuat sesuai ciri-ciri Al-Quran itu yang di Yordan, di Amman. Amman itu ibu kota Yordan, dulunya, dulunya itu kota namanya Philadelphia. Philadelphia. Ibu kota Romawi saat menguasai negeri Syam kerajaannya ada di situ, Philadelphia. Sekarang jadi negeri aman. Pernah ke sana? Insya Allah bisa berangkat ke sana. Dulu kita berangkat ke sana mau ke Al Aqsa. Alhamdulillah lewat situ. Ada Al Kafi di situ. Juga ada Bahrul Mayit. Bahrul Mayit itu laut mati. Pernah dengar laut mati? Itu dataran terendah di dunia, yang menurut ahli sejarah, disitulah dulunya negeri kaum sadum yang diangkat negerinya oleh Allah, kemudian dibalikkan jadi negeri terendah. Nah, itu jadinya laut mati. Laut mati itu kan laut danau, bukan laut danau, cuman danau besar terus. A Kadar garamnya tinggi, jadi dinamakan laut mati. Sebenarnya, dia danau, dia, dia nggak ada, nggak ada gabung ke laut, apapun gitu. Ya, insya Allah semua bisa ke sana. Nanti, kalau ke sana, ada lagi kita ziarah ke Muktah. Muktah itu tempat makomnya para syuhada. Muktah di antaranya Sayyiduna Ja'far bin Abi Talib, kakaknya Sayyidina Ali, sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada Sayyidina Zaid bin Harisah, anak angkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha ini dikabarkan salah satu orang yang sangat dipercaya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya Rasulullah banyak menaruh modal dagangnya di Abdullah bin Rawaha Jadi Nabi SAW itu nggak pernah minta-minta sama umatnya Beliau juga punya dagangan sendiri Cuman pada saat beliau Diutus sebagai Nabi dan Rasul Beliau tidak langsung dagang Jadi beliau titipkan sama Orang-orang yang Jadi sirkah gitu, Yang beliau percaya Memutarkan bisnisnya Rasulullah SAW jadi Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam betul-betul tidak minta upah kepada umatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi balik lagi para hadirin. Intinya Al-Kahfi di surah Al-Kahfi ada kisah tentang Nabi Musa Di ayat 60 suratul kahf Di surah al-kahfi ayat 60 Surat al-kahfi itu surat ke-18 Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Wa idh qala Musa La abrahu hatta ablugha Majma al Bahraini dan ingatlah ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada seorang anak muda yang bersamanya seorang fatah anak muda yang bersamanya yaitu siapa anak muda itu Yusha bin Nun. Siapa namanya? Yusha bin Nun yang kelak menjadi khalifah beliau memimpin Bani Israel masuk ke Baitul Maqdis karena Sayyiduna Musa kembali ke rahmat Allah di masa Bani Israel sedang dihukum oleh Allah di Padang ati. waktu itu kan ada Padang ati itu 40 tahun jadi nggak bisa keluar nggak bisa masuk tanpa pagar Disebabkan waktu itu Bani Israel diajak jihad kan nggak mau. Dihukumnya 40 tahun. Di masa itulah Sayyidina Musa kembali ke rahmat Allah. Jadi Nabi Mus Nabi Yusa bin Nun yang nanti jadi khalifah. Beliau berkata kepada anak muda yang mendampinginya, "La abrahu." Artinya saya tidak akan berhenti berjalan hatta abluqa Majma'al Bahraini Sebelum sampai ke pertemuan dua laut Atau aku akan berjalan terus Walaupun istilahnya bertahun-tahun aku siap Demi ketemu orang satu ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Saya bisa dapat tambahan ilmu lewat orang ini." Ya, Nabi Allah Khidir kata ulama, "Kita bisa ngambil di sini manfaat ilmu dari kisah ini, bahwa betapa berharganya ilmu lebih dari harta dan segalanya." Ya, salam betapa berharganya ilmu ini orang bisa dekat-dekat dapat ilmu aja malas datang semoga Allah ampunin dosa-dosa kita Allah rahmatin kita insya Allah amin ya rabbal alamin saya ingat dulu ada ada hadis diriwayatkan oleh ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam Seingat saya waktu itu saya baca Abi Qatadah itu. Abi Qatadah dari Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu tentang ada seorang anak muda Oh maaf, bukan Abi Qatadah. Maaf. saya klarifikasi bukan Abi Qatadah tapi Abi Darda apa Abi Darda sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam diriwayatkan di antaranya oleh al Imam Abu Dawud rahimahullah tabaraka wa taala tentang ilmu tentang ilmu ini An Katsir bin Qais dari Katsir bin Qais beliau seorang tabi'in seorang muridnya sahabat tabi'in beliau berkata kuntu jalisan ma'a Abi Darda fi masjid di fi masjid dimascus. di Maskus di Suria negeri Syam ada masjid di Maskus itu Abi Darda waktu itu lagi ngajar di situ ada siapa ada Kathir Kathir bin Khais, muridnya. Dia bilang saya lagi duduk sama Abi Darda di masjid. Masjid di Damaskus di Suriah, di negeri Syam. Faja'ahu rajulun. Maka datang seorang laki-laki. Faqal, -laki. dan seorang laki-laki ini, orang asing ini, bukan orang Damaskus, bukan orang Suriah, bukan orang negeri Syam. Dulu negeri Syam sekarang terpecah jadi empat negara kan? Suriah, Yordania, Palestina, dan sebagian Lebanon. Empat negara aja yang kita sebut. ya kan? Apa namanya? Suria, Yordan, Palestine, sebagian Lebanon, enggak semuanya Lebanon. Datang seorang laki-laki dan berkata, "Ya Abu Darda, wahai Abu Darda, ini ji'tuka min madinati Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Kata seorang laki-laki ini, Aku datang dari tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Madinah. Dari Madinahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Li haditsin balaghani annaka tuhaddithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kedatanganku murni kepadamu untuk menanyakan suatu hadis. suatu hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mana saya dengar hadis itu diriwayatkan oleh engkau. Ini jauh-jauh datang dari Madinah sampai ke negeri Syam. Perjalanan berapa bulan ini? Kurang lebih kalau pakai ontak 40 hari. Sebulan hampir dua bulan sampai di Maskus sampai sana cuma ingin bertanya kepada Al Imam Abu Darda radhiyallahu taala anhu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam orang laki-laki ini hanya ingin bertanya satu hadis sallu ala nabi. Allahumma shalli wa barik alaihi wa ala alihi kemudian Abu Darda sebelum dia nanya tentang hadis yang dimaksud Abu Darda bertanya sama dia apa kamu tidak punya hajat lain untuk untuk kesini apa maksudnya apa sekalian dagang enggak saya enggak ada enggak ada dagangan enggak ada ingin kemana-mana ya murni saya datang mau dapetin hadis Rasulullah SAW dari engkau dan ada yang ingin saya tanyakan dari hadisnya Rasulullah SAW Sallallahu alaihi wasallam. Langsung Abu Darda waktu itu malah mengucapkan suatu hadis terinspirasi dari anak muda ini teringat akan nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pernah mendengar langsung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaqul beliau bersabda" Man tariqan, fihi ilman, min Siapa orang berjalan di suatu perjalanan dalam rangka ingin mendapatkan ilmu dalam rangka ingin meminta ilmu mencari ilmu maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dengan perjalanan tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia kemudahan jalan menuju jalan-jalannya surga Allah Subhanahu wa taala. Wa inna Allah wa, wa innal malaikata dan dalam hadis itu Rasulullah juga bersabda bahwa para malaikah meletakkan sayapnya menaungi para penuntut ilmu karena ridha kepada para penuntut ilmu, para pencari ilmu. Wa innal alima la lahu man fis samawati wa man fil wal fi Dan sesungguhnya orang yang alim itu beristighfar baginya semua yang di langit-langit dan yang di bumi sampai ikan-ikan di dasar laut semua beristighfar buat orang yang mempelajari ilmu agama wa alim badr kemuliaan orang alim itu dibandingkan orang ahli ibadah yang belum alim itu seperti kemuliaannya bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang wa innal ulama anbiya sesungguhnya para ulama orang-orang yang berkhidmat pada jalan ilmu agama Islam ulama di sini siapa ulama di sini orang yang enggak berhenti belajar kalau berhenti belajar enggak jadi ulama Nanti akhirnya kalimatnya pernah jadi ulama. Orang yang nggak berhenti belajar. Coba cari, cari kiai-kiai khos. Ulama-ulama besar kita. Kapan berhentinya? Belajar. Saya mau tanya, kapan? Enggak ada. Berhentinya kalau sudah kembali ke rahmat Allah. Kita dengar bagaimana Kisah tentang seorang ulama besar di Mekah, Profesor Dr. Sayyid Muhammad Al-Maliki, beliau mengatakan kepada murid-muridnya, "Aku ingin wafat dalam keadaan aku sedang belajar." Subhanallah yang saya dengar dari beberapa muridnya, katanya beliau itu kembali ke rahmat Allah dalam keadaan sedang memegang kitab dan sedang niat belajar. Karena orang yang wafat dalam keadaan belajar dia mati syahid fi Itu cita-cita ulama itu orang yang nggak berhenti belajar. Ngajarnya pun belajar. Ini saya nih, astagfirullahaladzim. Tidak boleh saya niat ngajar kelasnya siapa saya? Saya niat belajar. Saya juga lagi dengerin, lagi baca, lagi dengerin mutolaah. Kita mutolaah bareng ini. Ulama itu yang tidak berhenti belajar dan selalu berusaha mengamalkan ilmunya. Kalau dia nggak berusaha mengamalkan ilmunya bukan ulama. Ulama adalah orang yang tidak berhenti belajar dan berusaha mengamalkan ilmunya. Semoga insya Allah kita digolongkan minal ulama. Dan itulah warahatul ambiyah, warisannya para nabi dan rasul alaihi masallatu Wa inna al lam yuarithu dinaran waladirhama. Hanya saja yang namanya para nabi tidak mewariskan dinar dirham, artinya uang emas ataupun uang perak. Warthu al tapi para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir yang bisa mendapatkan warisan dari para nabi itu dia adalah orang yang paling beruntung Insya Allah mudah-mudahan kita digolongkan menjadi orang-orang yang selalu menuntut ilmu dan digolongkan menjadi ulama minal ulama il aminin dulu guru saya mengajarkan doa Allahumma ja'alna minal ulama il aminin minal ulama il rasikhin Amin Allahumma amin. Ya yes, salam. Ada riwayatnya banyak. Ini riwayat Imam Abu Daud, ada juga riwayat dari uh, Imam Muslim dan ada juga riwayat dari uh, Imam At-Tirmidzi tentang hadis yang tadi saya sampaikan. Beberapa kalimatnya agak berbeda sedikit, tapi intinya itu ada seorang laki-laki datang dari Madinah tujuannya murni ke Damaskus hanya untuk mencari ilmu lewat Imam Abu Darda jadi ingat Abu Darda sama hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa jadi begini para hadirin antum kalau mau masuk surganya Allah hadir aja yang banyak majlisul ilim hadir aja dimana antum bisa hadiri hadir duduk Niat nuntut ilmu, niat mencari ilmu, bahkan ulama zaman dulu, masya Allah, hatinya bersih ya, yang nggak punya jadwal ngajar sampai duduk ngumpet, dengerin muridnya ngajar, loh, itu mungkin du, sekarang pun masih banyak yang begitu modelnya, karena dia mau dapetin majelis, majelis ulil selalu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alai. Majlisul ilim yang gimana? Yang menyampaikan ayat Al-Quran Menyampaikan ahadithun Nabi Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Menyampaikan nasihat-nasihat dari para salaf Menyampaikan nasihat dari para ulama Yang bersanat ilmunya sampai Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Yang tidak mencela golongan apapun Yang tidak menghina golongan apapun Itu oleh ilm yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan majlis yang menimbulkan perpecahan umat atau menghina bani fulan, menghina bani fulan itu bukan bukan majlis yang baik. Kita harus saling apa? Menyayangi sesama muslim. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Yang setelah majlis itu bertambah semangat kita ibadah. Nah, itu kita jangan lepas tuh majelis. Setelah kita hadir, wah oh, saya pengen jadi orang rajin nih ibadah. Saya mau rajin untuk ilmunya. Wah itu bagus majelis yang begitu. Saya setelah ini mau jaga akhlak saya. Setelah ini akan saya jaga lebih lisan saya, tangan saya dalam menulis begitu. Ya itu majelis bagus itu. Itu majelis menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. ala Nabi Muhammad. Dikatakan wa id qala surah kafi ayat 60 dan ingatlah ketika Musa berkata kepada anak muda yang bersamanya aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun dari saking kepengen ketemunya dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam karena tujuannya mau ketemu Nabi Khidir urusan apa? Urusan ini bukan. Ya salam. Urusan fulus bukan. Urusan tahta, jabatan bukan. Urusan jabatan bukan. Urusan apa? Ilmu. Urusan ilmu. Untuk supaya lebih dekat kepada Allah. Subhanahu وتعالى صلوا على النبي محمد فلما بلغ مجمع بينهما نسي تَهُمَا فاتخذ سبيله في البحر سربا ayat 61 الله برفرمان مىكا ketika mereka sampai di pertemuan dua laut itu Wallahu alam lokasi tepatnya. Saat itu mereka lupa ikannya. Jadi waktu itu keduanya ini, keduanya ini jalan Nabiullah Yusa diamanati oleh Nabi Musa bawa ikan. Ikannya ikan mati. Jadi kalau nanti lapar tuh ikan tinggal tinggal dimakan. Iya enggak? Kalau lapar tuh ikan tinggal dimakan. Jalan Begitu sampai di pertemuan dua laut nasiyahutahuma keduanya lupa dengan ikan laut yang mereka bawa fattakhadha sabilahu bahri saraba lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut tersebut jadi gini kejadiannya menurut riwayat Waktu di pertemuan dua laut ada karang besar Nabi Musa istirahat di situ. Nabi Musa tertidur. Lah ini siapa? Nabi Yusa lagi megang ini. ikan mati, ikan mati. Dia antara tidur nggak tidur udah ngantuk juga. Dia sempat ngelihat sekilas tuh ikan apa? Ikan ini kayak hidup lagi gitu, terus nyemplung sendiri ke laut. bergerak lagi hidup lagi di laut lompat lompat, lompat masuk ke laut lah kan ini ikan mati ini ikan tiba-tiba hidup maha suci Allah yang maha menghidupkan Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Qul man yarzukukum minas samai wal ardu أما يملك السمع والبصر، ومن يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله قل أَفَلَتَتَتْقُونَ di salah satu ayat firman Allah subhanahu wa taala difirmankan katakanlah siapa yang memberikan rizki kepada kalian rizki yang turun dari langit rizki yang keluar dari bumi Siapa pemilik dari pendengaran dan penglihatan? Siapa pemiliknya? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Artinya menghidupkan mematikan. Menghidupkan lagi, mematikan lagi, siapa yang bisa? Dari mati dihidupkan lagi. birul amr? Siapa yang mengatur semua urusan ini? Fasaya kulun Allah kata Allah maka dipastikan mereka akan menjawab Allah fakul afalat takun maka kalau begitu katakanlah wahai Nabi Muhammad afalat takun mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Amin ya Rabbal alamin. Falamma jawaza maka Ketika mereka telah melewati tempat itu, jadi Nabi Musa bangun akhirnya jalan lagi sama Nabi Musa meninggalkan karang itu. Qala lifatahu atina ghada'ana laqad lakina min safarina hada nasaba. Kata Nabi Musa berkata kepada Nabi Musa bin Nun bahwa kemari makanan kita Sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Udah istilahnya kita lapar ini, letih kita. Langsung saat itu berkata Nabi Allah Yusuf, "Kala arayta id awaina ila sakhrah, fa nasi hud." Tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi batu karang maksudnya Maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu. Wa ma ansanihu illa syaitan an adzkura wa sabilahu fil bahri ajaba. Maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali syaitan. Syaitan ini membuat aku lupa tadi. dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali maksudnya dilompat-lompat sampai dinyemplung hidup lagi itu ikan Ana ngelihat tadi ya Nabi Allah Musa langsung apa kata Nabi Musa ma nah itulah tempat yang kita cari tadi ini, itu ciri-cirinya barang mati bisa hidup di situ Fartadda ala atharihima qassasa. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula, balik ke karang batu itu. Fawajada 'abdan min 'ibadina. Allah ini, kisah dalam Quran ini luar biasa. Hah? Makanya rugi sekali orang kalau baca Suratul Kahfi setiap malam hari Jumat tidak bersama dengan mentadaburkan maknanya, rugi rugi. Al-Qur'an ini sebagai petunjuk, bukan sekedar bacaan. Berusaha untuk memahami. Bukan sekedar dibaca, dipahami juga. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawajada 'abdan." Fawajada, keduanya mendapati 'abdan, seorang hamba Allah min ibadina. Dari hamba-hamba kami, maksudnya Nabiullah Khidir itu Atainahu rahmatan min indina yang mana seorang hamba itu kami datangkan kepadanya rahmat dari sisi kami. Jadi ilmu yang manfaat itu apa? Rahmatullah. Orang yang makin banyak ilmu manfaat dalam dirinya, semakin banyak rahmat Allah untuk dia. Kan di sini Allah katakan rahmatan min indina wa min ladunna ilma dan yang telah kami ajarkan ilmu langsung dari sisi kami yaitu Nabi Allah Khidir dinamakan Khidir katanya waktu dia duduk di situ itu tiba-tiba batunya jadi hijau tumbuh tanaman apa kayak kita rumput hijau langsung tumbuh di situ Masya Allah Wallahu alam besok Musa berkata kepadanya Musa, dia ada sendiri sih. Nah, ini orangnya nih. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma rusda. Nabi Musa ini bahasanya adab dengan orang yang punya ilmu, beliau katakan, "Bolehkah aku mengikuti kamu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk jalan hidup. Terus apa katanya Nabi Allah Khidir? Qal, ini bukan ilmu biasa nih yang mau diajarin. Kata Nabi Allah Khidir, Inna Sungguh, kamu tidak akan mampu lan di sini tidak akan kamu tidak akan mampu tidak akan bisa bersamaku sabar kamu tidak akan bisa menuntut ilmu bersamaku dalam keadaan sabar nggak bakal mampu ini kata Nabi Musa kenapa nggak mampu selama ini Nabi Musa tuh Nabi paling sabar ngadepin Bali Israel Bani Israel itu baru diselamatkan Dari kejaran Fir'aun Begitu ngelihat di negeri Syam Ada orang nyembah berhala Bilang sama Nabi Musa Kita bikin kayak gitu yuk Baru-baru diselamatkan Nabi Musa ini sabar Ngadepin Bani Israel Wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhitu bihi khubra dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu Sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu Maksudnya gimana Ente gak bakal sabar karena ilmu yang mau diajarin ini yang ente belum tahu Kata Nabi Khidir, ini yang mau diajarin yang ente belum tahu loh Ente gak bakal sabar Saat itu Nabi Musa berkata gini Qala satajiduni insya Allah sabiran Wala a'si laka amra Insya Allah engkau akan dapati aku Sabar sebagai orang yang sabar Dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun Wala a'si laka amra Perintahmu tidak akan aku tentang Nabi Khidir bilang lagi. Qala fa Jika engkau hendak mengikutiku, jangan engkau menanyakan kepadaku sesuatu apapun yang kulakukan maksudnya. Hatta laka minhu sampai aku menjelaskan. Menerangkan kepadamu maksud pekerjaan itu. Jadi nanti apa yang ente lihat, jangan ente tanya. Persyaratannya nggak boleh apa? Nggak boleh nanya. Nanti tunggu anak yang jelaskan. Sabar. Akhirnya siap Nabi Musa mengikuti persyaratan itu. Nabi Musa bin Nun dikabarkan tidak ikut dalam perjalanan itu. Hanya Nabi Musa dengan Nabi Allah Khidir. alaihi wa ala nabiyina keduanya mulai jalan jadi di sini juga ada pandangan tentang ilmu salah satu cara mencari ilmu adalah berjalan bersama dengan orang alim dalam perjalanan itu akan banyak ilmu sallu <Suluhu> ala nabi muhammad <Suluhu> allahumma wa kita kalau ada orang alim ngajak kita jalan jangan antum tolak ada orang alim soleh ilmunya tinggi ngajak antum jalan jangan ditolak kalau tidak ada uzur syar'i itu ilmunya banyak itu dalam perjalanan ya salam nanti ketemu ini ketemu ini ketemu ini Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa alaihi wa ala alaih. Udah isyair? kok cepat banget bisa kita akan lanjutkan setelah kumandang azan ya insyaallah fantalaqa Nabi Musa alaihissalam berjalan dengan Nabi Allah Khidir cuman jangan orang di akhir zaman ngaku-ngaku punya ilmu kayak Nabi Allah Khidir ini bukan bukan atraksi ini Nabi Allah Khidir Nabi yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanthalaqa hatta idza rakiba fi as-safinati sampai Nabi Musa dan Nabiullah Khidir menaiki perahu, kemudian perahu itu dilubangi sama Nabiullah Khidir. Jadi gini kisahnya. Waktu itu Nabiullah Khidir ngajak Nabi Musa nyebrang nyebrang laut ada nelayan baik nggak mau dibayar ngasih tumpangan sama dua orang soleh karena wajahnya bercahaya ini kan dipersilahkan sama nelayan itu silahkan saya mau bantu kalian berdua nyebrang laut bareng sama saya diantar begitu nyampe <tuh> <tuh> Allah Nabi Khidir dipukul-pukul kayunya jebol jadi ada lubang kayu itu terus. Si nelayan nggak tahu, Nabi Musa ngelihat. Kata Nabi Musa, "Qala akhrajtaha litughriqa ahlaha? Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah engkau ingin menenggelamkan penumpangnya? Nanti ini kalau di jalan nih." ada bocor loh, bisa tenggelam ini perahu. Laqad ji'ta shay'an imra. Engkau telah berbuat kesalahan yang besar, kata Nabi Musa, ha? Apa kata Nabi Allah Khidir? Qala alam akul Bukankah aku katakan innaka lan tastati'a ma'iya sabra kamu nggak sabar sama aku. Ini ibaratnya antum jalan nganter orang dianterin pakai mobil sampai di lokasi mobil kita dikepesin. Enggak, ya, kita mau bilang orang ngamen. Ini ini orang habis dianterin perahunya dibocorin. Di situ Nabi Musa bertahan. Kalaulah tu akhir ni, situ? Janganlah engkau menghukum aku karena aku lupa. la hikni min amri usra dan janganlah engkau membebani aku dengan suatu kesulitan dalam urusanku. Fantalaka akhirnya jalan lagi. Karena ini waktu sudah menjelang komat, jadi saya persingkat aja. Intinya yang kedua, Nabi Allah Khidir bunuh anak kecil bingung lagi ini tadi bocorin kapal nih bunuh anak kecil kifat bunuh anak yang gak berdosa kan udah janji kan kamu mau sabar kan iya iya sabar, sabar minta maaf sekali lagi kalau sekali lagi saya lakukan berhenti gak apa-apa kamu mau pisah dengan saya kata Nabi Musa Ya udah sekali kesempatan terakhir masuk ke daerah yang saat itu daerahnya orang pelit semua orang pelit bin pedit koret parah nih sampai mereka minta air aja nggak dikasih saking pelitnya itu orang kampung eh subhanallah lagi jalan ada rumah temboknya miring Nabi Allah khidir ngajak Nabi Musa, eh kita betulin rumahnya, betulin, betulin, cepetan, cepetan, betulin. Jangan sampai rubuh nih rumah. Di situ Nabi Musa bilang, "Ngapain ini? Ini orang pelit semua." Nah, inilah ente juga masih apa? Nggak sabar, udah habis selesai dibangun rumahnya, baru Nabi Allah Khidir sampaikan sama Nabi Musa, "Ini ilmu, ilmu masa depan." Artinya, di sini ilmu pelajarannya apa? Pelajarannya bukan kita harus mencari Nabi Khidir. Di sini ilmu pelajarannya apa? Kita harus selalu berhusnuzon kepada takdirnya Allah. Kita selalu berhusnuzon kepada ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan akhirnya habis itu. Ini bentar lagi itu tadi yang nelayan itu. Bakalan datang raja yang zolim semua perahu bakalan diambil itu sengaja saya bolongin kagak bakal diambil tuh perahunya sama raja daripada hilang perahunya mendingan apa? bocor Hah? mendingan apa? ada lubang sedikit nanti dia bisa tutupin lagi yang lain perahunya bakalan hilang tuh nah kan ini ilmu masa depan gak tau Makanya antum kalau ada kejadian-kejadian yang enggak enak bagi antum, jangan langsung marah-marah dulu. Alhamdulillah ala kulli hal. Antum enggak tahu apa yang mau terjadi. Ada orang udah marah-marah, pernah kejadian berapa kali orang ketinggalan pesawat, ngamuk seadanya so, adik adanya Udah marah-marah, marah-marah. Ada tuh kejadian berapa kali tuh di media itu. Subhanallah pesawat yang mau dinaikin ya jatuh. Kalau dia naik, dia masuk di situ. Belum tahu antum ada apa. Tiba-tiba ban kempes wala apa. Jangan terlalu marah dulu. Ada sesuatu yang terbaik. Kita nggak tahu. Atau jodoh yang sudah kita harapkan. Kita nggak dapat. Akhirnya yang dapat orang lain. Alhamdulillah. Berarti Allah udah siapin yang lebih baik dari itu buat antum. Ya salam. selalu ala Nabi Muhammad tentang anak kecil ternyata anak kecil itu kalau didiamin sampai gede dia bisa bawa orang tuanya kepada kekafiran wa yadubillah. Allah mau ganti anak yang lebih baik dari itu buat orang tuanya yang terakhir karena di dalamnya ada anak yatim orang tua mereka orang saleh ini di bawah di bawah apa dindingnya ini ada emas peninggalannya kalau sekarang robohnya mereka nggak bisa belain hartanya, diambilin sama orang kampung, makanya kita lurusin nanti robohnya. Kalau dia udah pada gede, bisa ngambil emasnya. Artinya apa? Antum jangan pernah khawatir sama anak antum. Kalau antum jadi orang soleh, orang tua yang soleh, anaknya bakalan dijaga sama Allah. Subhanahu wa ta'ala. Jadi, ini ilmu yang kita dapat dari perjalanan ini adalah. Selalulah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Lihat sekarang Banyak orang teriak Susah sekarang susah Sekarang susah Ya susah ente doang Yang nggak ngomong nggak susah nggak susah Yang ngomong susah akan susah Sekarang bisnis nggak ada yang jalan nggak jalan buat ente Yang ngomong jalan jalan Ya salam Perasaan baik sama Allah sing penting. Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Aku tergantung perasaan baik hambaku. Jadi kita apa perasaan kita ya itu doa kita ke Allah. Dan aku bersamanya selama dia berzikir padaku. Tunjukkan kita punya perasaan baik sama Allah dengan kita beriman, beramal saleh. Rajin sholat lima waktu, berjamaah di masjid, Insya Allah rajin ngaji Al-Quran rajin zikrullah jauhkan maksiat perasangka baiklah bahwa taat kepada Allah menguntungkan taat kepada Allah mengembirakan taat kepada Allah akan selamat dari mara bahaya dunia barzakh dan yaumul kiamah tunjukkan perasangka baik itu orang yang ngomong dia perasangka baik sama Allah tidak cukup dengan lisan tapi dia tunjukkan dengan apa dengan amal amal dia sesuai ridhonya Allah berarti dia perasaan baik sama Allah dan Allah pasti berikan dia kebaikan dunia wal akhirah amin ya rabbal alamin mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat insyaallah barakallahu fina wa subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik selalu kadang harapan tidak sesuai kenyataan tapi bisa jadi suatu yang tidak kita harapkan kedatangannya suatu saat akan memberikan kenyataan yang jauh lebih indah dari apa yang kita harapkan jangan pernah bersuuzon kepada Allah jangan pernah perasaan buruk kepada ketentuan Allah semuanya baik semuanya baik semuanya baik ya salam apa yang dari Allah semuanya baik selalu ala Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim وبارك عليه وعلى اله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته